Danau Batur di Bali hingga Danau Toba di Sumatera Utara masuk dalam 15 daftar danau kritis di Indonesia. 15 danau ini masuk dalam skala prioritas penyelamatan dari total 2000 danau di Indonesia. Dirjen Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Rehabilitasi Hutan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Inge Retnowati menjelaskan, jika 15 danau ini butuh perhatian khusus dari pemerintah. Seperti di Danau Batur misalnya ada keramba atau tambak jika dibiarkan masih akan mengganggu ekosistem danau sebab makanan ikan atau udang budidaya dapat menjadi limbah. Selain itu danau Batur ada 14 danau lagi yang menjadi prioritas nasional dalam penyelamatannya, seperti Danau Toba, Danau Singkarak, Danau Kerinci dan Danau Rawa Pening. Jadi terkait dengan kondisi danau kita, dengan 2.000 danau, kita belum ada kemampuan untuk mengakses, melakukan asesmen terhadap kondisi seluruh danau dari 2.000 danau, sehingga pada kesempatan lima tahun terakhir kita fokus pada 15 danau prioritas, sebagaimana tertuang pada Perpres eh, tentang penyelamatan danau prioritas nasional Perpres nomor 60 tahun 2020. Di dalamnya ketua penyelenggara, ketua koordinasi adalah Kemenko Marves, wakilnya Kemenko Perekonomian dan ketua pelaksananya eh, adalah Kementerian PUPR, kemudian wakilnya adalah K KLHK dan Bappenas. Nah itu organisasi yang disusun untuk berupaya menyelamatkan danau prioritas nasional yang 15. Nah, kalau kita perhatikan kenapa 15 danau ini diangkat menjadi prioritas karena memang kondisinya yang kritis.